Assalamualaikum everybody. Wah, terang banget. Hari ini aku lagi ada di Sidoarjo dan ini udah panas banget. Karena Sidoarjo itu emang udaranya panas banget, bahkan ada motor lewat. Tapi yang bikin terkenal dari Sidoarjo itu nggak cuma panasnya aja, tapi juga ada Lumpur Lapindo. Makanya sekarang aku sama Ibu Negara berencana mau ke Lumpur Lapindo. So, gak usah nunggu lama-lama, sekarang langsung aja kita berangkat. Let's go. Kita udah nyampe di pertengahan jalan. Kamu mau nyetir gak? Oh, ya gantian. Karena punya SIM aku. Diboncengin sama Ibu Negara. Oke, jadi kita udah nyampe di pintu masuk Lumpur Lapindo. Dan di sini kita harus bayar uang masuk, yaitu Rp10.000 satu orang gitu. Lalu parkir motornya dibawa ke atas sana. Sekarang kita ke parkiran, abis itu baru bisa lihat Lumpur Lapindo. So let's go. Alright, sekarang aku udah nyampe di Lumpur Lapindo. Jadi di sini itu ada tanggulan gitu. Ini tanggulan ini untuk mencegah supaya lumpurnya nggak meletup ke bawah ya. Nah, aku mau langsung aja naik ke atas nih. Itu dia tuh lumpurnya. Ya, jadi ini penampakan Lumpur Lapindonya. Tuh ya, luas banget lumpurnya. Dan kata si abang-abang tadi, sebenarnya di sini ada patung-patung gitu. Wait, ini panas banget. Loh, kacamata panas. Don't forget. Yang makin seru dari peristiwa ini adalah bahwa dia termasuk salah satu korban bukan? Iya. Yeah. Dia korban Lumpur Lapindo. Jadi mohon keadilan. Gimana perasaan kamu? Aku seneng. Soalnya ganti ruginya pakai lipat. Misalkan harga rumah 100 juta, ya bayar 200 juta iya, gitu. Iya, benar. Baik, angin ini percuma kita ngomong tau dari tadi. Kenapa? Gitu. Oh, ini keren. Shut up. Ini pemandangan Lumpur Lapindo udah kering, jadi kayak berletak-letak gitu ya. Iya. Kayak editan Photoshop. Oh iya, di sana ada gunung Welurang, di sana ada Semeru. Di sana apa ya? Dan di ujung sana tuh ada asap gitu ya. Itu merupakan titik semburan Lumpur Lapindo. Ya, betul sekali. I love myself. Tadi di sana ditawarin sama guide itu semacam apa ya, room tour kali ya, apa sih, room tour keliling sini untuk cari lihat gitu, dan dia ngasih tahu tempat-tempat yang bagus buat foto-foto, tapi kita nggak ambil karena berbayar. Itu kayak ojek sekali naik itu Rp50.000 dan kau berdua Rp100.000. Itu dia bakal ngasih tahu kita tempat-tempat yang apa ya, bagus buat foto-foto gitu, dan bakal ke ujung sana yang ada asap-asap gitu. Terus kata abangnya gini, "Lah, jangan jalan, capek. Naik motor aja. Lah, kita jalan nyampe." Sekarang Ibu Negara mau ngambil foto, turun. Tuh. Jadi guys, ini lumpurnya masih lembek. Jadi kayak
kamu nginjek tuh mendem ke dalam. Ya. Udah pulang ah. Jadi kalau misalnya mau bikin kerajinan tangan dari lumpur, bisa di sini. Ambilnya. Lo aku pernah dulu waktu SMP. SMP kan ini udah kejadian kampus. Disuruh bikin prakerja di tanah liat. Ini salah satu bagian lumpur yang kayak aja raya tau nggak? Tiga, dua, satu. Oh, oh my god, semua kotor bersihin. Astagfirullahaladzim. Keracunan dah. Ini kita ketenggelam. Ada yang kependem. Ih, kesian banget anak orang. Lumpurnya kayak lumpur. Dan ini udah kering ya, tapi di sebelah sana itu masih lembek-lembek gitu. Dan kalau warna putih-putih gini, ini artinya udah kering. Tapi kalau yang agak gelap itu masih lembek, masih basah. So, kita bermain puzzle. Pintar. Yeay. Yaudah sekarang kita udah puas main di sini. Belum. Udah asar. Iya. Yeah.